Halo guys. Halo. Halo guys. Halo guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, oke. Halo guys. Tonton channel. Video. Jangan lupa tonton videonya Mas Bahar Smi. Sahabat Rantau, kembali lagi di Rantau Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana keadaan new normal di Gunung Semeru, tempat wisata Gunung Semeru, Bromo, Ranukumbolo, Ranupani, Ranurogulo, dan sekitarnya. Dan teman-teman saya bertujuan untuk mengunjungi Ranurogulo sekaligus untuk mengetahui informasi keadaan new normal di tempat wisata Gunung Semeru, Bromo, dan sekitarnya. Saya dan 8 orang rombongan teman-teman saya berangkat berkumpul di halte. Pada jam 7 kami berkumpul di sana dan kami berangkat ke Bojonegoro untuk beristirahat di sana. Kami tiba di Bojonegoro pada pukul 9 malam dan kami istirahat di sana. Kita bersih-bersih diri, kita makan, kita packing-packing, kita diskusi apa yang kita persiapkan dan kita istirahat. Kami bangun pada pukul jam 3 pagi, kami bersih-bersih diri, kita mandi, kita mempersiapkan semua apa yang kita bawa. Kita siapkan lagi semuanya. Setelah siap, kita berangkat sekitar pukul 3:30, kita berangkat ke lokasi. Kita melewati jalur yang biasanya kita lewati untuk ke Gunung Bromo, kita lewat sana. Waktu itu masih menunjukkan pukul 3:30. Cuaca apa hawa yang di sana sangat dingin. Jadi kami memang mempersiapkan baju double dan jaket tebal untuk menuju sana. Dan kita saat tiba di loket, seperti biasa kita untuk membeli tiket saat kita ingin ke Bromo dan sekitarnya, kita kan harus memesan tiket. Dan kita tiba di sana sudah tidak ada yang menjaga. Jadi kita terus saja lewat. Kita akhirnya tiba di suatu pos kecil. Di situ kita ditanya mau kemana dan kita disemprot dengan apa semprot yang biasa disemprot untuk menjaga penyebaran virus tadi. Kita di sana disemprot, setelah disemprot kita istirahat sejenak di sana sambil menghangatkan diri dan kita bertanya-tanya tempat wisata apa yang sudah dibuka di sana. Dan ternyata informasi yang kita dapat bahwa Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Ranukumbolo masih ditutup, dan untuk sementara yang dibuka adalah Ranurogulo dan Ranupani. Nah, jadi dua wisata itu yang akan kita kunjungi yaitu Ranupani dan Ranurogulo ternyata buka. Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Ranukumbolo ternyata masih tutup. Kita istirahat di sana sampai sekitar pukul 4 kita sholat subuh. Setelah sholat subuh kita melanjutkan perjalanan. Pada saat itu gelap dan jalan seperti biasa jalannya kan selalu berliku-liku dan bertanjak naik turun. Kita harus berhati-hati di sana. Oh ya, sampai perjalanan di situ saya dan rombongan tidak ditarik biaya atau ditanyakan tiket, tidak. Kita masih terus, kita belum bayar apa-apa di sana dan kita terus melanjutkan perjalanan. Dan di situ kita menuju ke rumah dari saudara teman kami. Kita berada di sana, kita mengalihkan diri sana. Kita sampai di sana itu sekitar pukul jam 5 lewat 20 menit kita sampai di sana. Matahari sudah mulai terlihat di sana, sudah mulai terbit. Dan kita melanjutkan perjalanan sekitar jam 6 kurang seperempat. Kita melanjutkan perjalanan ke tempat yang kita tuju yaitu Ranupani dan Ranurogulo. Dan kita langsung masuk sana. Dan kita tidak menaruh sepeda di tempat parkir seperti biasanya karena di situ masih ditutup. Kan kita memutuskan untuk membawa masuk kendaraan kami ke dalam di dekat Ranupani. Kita jalan, pertama yang kita tuju adalah Ranupani. Ranupani sangat indah dan is amazing, apalagi di sana terlihat kabut-kabut yang keluar dari danau di sana itu menambah nilai keindahan alam di sana. Dan di sana terdapat himbauan-himbauan kepada kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk tidak menebang pohon sembarangan. Di sana kita diingatkan untuk menjaga alam dan tidak merusaknya. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan ke Ranurogulo di sana. Setelah beberapa menit kita berjalan, kita akhirnya sampai dan di sana ada himbauan sama seperti tadi. Kita dihimbau untuk menjaga dan tidak berenang di sana di danau nya itu, dan ada keterangan-keterangan tentang Ranurogulo di sana, jelas di sana ada keterangan kedalaman
dari danau tersebut. Dan saat kita tiba di sana, kabutnya masih banyak walaupun kita agak terat datangnya, tapi di sana kita masih mendapatkan view yang bagus karena tidak terlalu siang. Kita tiba di sana sekitar jam 6:30 lah. Kita tiba di sana itu masih bagus view-nya untuk berfoto dan membuat video. Kita melanjutkan di sana untuk berfoto-foto dan membuat video di sana. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. I felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. Setelah menunjukkan pukul 10 siang, kami memutuskan untuk kembali pulang. Kami menata barang-barang kami dan membawanya untuk pulang. Dan saran saya untuk kalian yang ingin pergi ke Ranur Kulu atau Lepani, setidaknya kalian bisa, kalau bisa, tiba di sana sekitar jam 5 pagi agar kalian bisa mendapatkan view yang bagus saat matahari terbit dan kabut dari danau tadi saat keluar. Jadi view-nya sangat bagus di sana. Kalau kalian bisa stay di sana sekitar jam 5 pagi, itu akan mendapatkan hasil maksimal buat kalian. Karena saya terlalu siang tiba di sana, jadi ya setidaknya bagus lah, tapi tidak maksimal hasilnya. Untuk kalian yang ingin melakukan pendakian, sekali lagi saya ingatkan, untuk saat ini Gunung Semeru dan Gunung Bromo masih tutup di sana. Untuk yang sementara yang dibuka adalah wisata Ranupani dan Ranur Kulo, dan sana ada cobaan Bidadari dan cobaan Pelangi yang sudah dibuka. Dan saya kemarin itu berkunjung ke Ranur Kulo dan Ranupani 0%, saya tidak membayar apa-apa. Dan untuk ke cobaan Bidadari dan cobaan Pelangi, sana hanya membayar parkir karena akan belum resmi dibuka. Jadi untuk kalian yang ingin berkunjung wisata ke sana, silakan, dan tetap berhati-hati dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Halo guys. Hei kumis. Halo guys. Aku ambil arek kademen. Kok enggak kademen? Aku sih. Him. Takut air. Jal. Aku sing njawab on mangan iki. Aduh. Aduh. Aduh.